Lagi pada nonton apa? Gimbot ya? Suka enggak? Halo, kamu lagi lihat Junelo. Lagi lihat main game Pac-Man. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I come back. Nah, di comeback aku kali ini, aku mau ngajakin teman-teman semua buat nostalgia. Oh no. Maksudnya nostalgia, yaitu nostalgia game jadul yang ngehits pada zamannya seperti Super Mario, Super Contra, Popeye, atau Pac-Man, atau Tank, atau Sirkus. Pokoknya game-game yang waktu kita dulu masih muda itu ngehit. Nah, ini dia Subgamebook 400 game dalam satu mainan. Sebelum Majun lanjut ngebahas masalah sub gamebox ini, Majun mau ingetin teman-teman buat dukung selalu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya di bawah ini supaya Majun makin semangat dan kamu tahu kalau Majun nge-review barang-barang lainnya. Oke, cikidot. Nah, ini dia sub gamebox 400 in 1 plus. Ini kayak gini, mari kita buka dalamnya. Nah, ini yang kamu dapetin. Satu buah game. Buku petunjuk. Bahasa Inggris ya, nggak ada bahasa Indonesianya. Terus kepala charger ya, tanpa kepala. Kalian bisa pakai kepala HP kalian. Ini colokan buat ke TV ya, jadi gamenya itu bisa dicolokin ke TV. Dan ini baterainya 1020 mAh. Oke, lanjut. Nah, untuk mainin gamenya ini, pertama-tama kita masukin baterainya dulu. Tombolnya itu ada di sini ya, tombol buat nyalain gamenya. Ini buat casannya dan ini buat colokan ke TV. Oke, ini sudah nyala. Gamenya Inggris Indonesia. Langsung aja kita start, yang ini startnya coba. Volume yang ini, select, start. Nah, ini kelihatan gamenya. Yang pertama Super Mario. Nah, ini kan 1, aku langsung up ke atas ke 400, pinball. Nah, aku mau coba yang Super Mario nya dulu. Oke, enter, start. Start ini. Nah, oke. Okay. Lompat yang mana? Ah, ini lompat yang ini. Mati. Sekarang aku pengen nyobain game Pac-Man. Apa Pac-Man ya? Game Pac-Man. Oke, start. Nah, ada yang masih ingat gak game ini? Oh, makan ya. Kita gamenya makan gitu, tapi jangan sampai kena yang dia. Coba mati. Aku mati. Nah, lanjut ya. Aku pengen nyobain salah satu game lagi favorit aku, yaitu Tank. Teng. Ayo, anak yang umurnya kira-kira mungkin sekarang sudah 30 tahunan ya, pasti pernah main game ini. Nah, Teng ya, kesukaan aku dulu jagoan nih kalau main ini. Jadi aku mau main game salah satu kesukaan aku juga, yaitu Circus Charlie. Ayo. Iya. Iya, siapa yang pernah ingat mainan ini? Coba. Ini adalah
Wih, mati. Aku nggak jago main game ya. Nah, ini adalah salah satu game kesukaan aku juga. Wih. Ayo nostalgia, harganya murah meriah. Eh. Ini game Popeye ya. Nah, terus aku di sini mau ngasih tahu ini yang buat ngecilin suaranya tuh yang ini. Kalau kamu ngecilin ke sini. Dan kamu yang gedein, kamu ke sini. Oke, coba aku turun. Pokoknya banyak banget ya gamenya, ada sekitar 400. Kita lihat ada Super Mario, Mario, Dr. Mario, Contra. Banyak banget tuh ya, ada 400 game yang pernah ada kayaknya di Nintendo ya kalau nggak salah tuh. Tank, Bomberman, Bomber Sapper, Circus, Combat, Defender, dan lain-lain sampai 400 ya. Nggak mungkin Majun sebutin satu-satu. Oke, nah ini kayak buat ngerisetnya yang ini. Buat ngereset gamenya. Ini tombol star, star. Nah ini buat ke atas. Oke guys, cukup sekian dulu review Sub Gamebox 400 in 1 dari Mama Juna. Kalau kalian pengen nostal gila, yang penting jangan sampai gila, yaitu game populer pada zamannya, Super Mario, terus Pac-Man, terus Popeye, dan Tank, dan lain-lain sebagainya. Kalian ini bisa kalian beli dengan harga Rp42.000 di Shopee. Aku taruh tempat aku beli di link deskripsi box ya teman-teman. Nih, kayak gini gamenya. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga sebelum tutup video ini, aku mau ingetin teman-teman buat subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasi di bawah ini supaya kalian tahu kalau Majun upload video baru selanjutnya. See you next time guys, bye-bye.